Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadus samad alladhi lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'dal mu'abbad الدائم الباقي المخلد في قلبي نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحقي ألفي 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidhuni al-quran وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وإنك لعلى خلق عظيم Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu, saudara saudari serta anak-anakku sekalian, pasukan Bodreksin diam. Ya, pasukan Bodrek pada sumeng ya, gak mau diem. Ini anak siapa nih, ijo banget nih. Ini pasti emaknya daun pisang batu nih. Sebentar, udah cukup, serius. Saya sudah dibisiki pembawa acara gak boleh lama-lama, karena saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asin lagi dengan wajah saya. Setiap Senin malam Selasa kita sering berjumpa di Masjid Nurul Jannah, ngaji bareng mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sekedar memenuhi permintaan Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, maka saya sekedar berdiri saja di sini ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ibu sehat? Ibu sehat, anak-anak sehat, dibawa anaknya. Gue nanya mak lu diem. Anaknya dibawa, yang mana anaknya? Awas nanti yang bawa anak tolong beseknya satu aja. Saya tahu strategi ibu-ibu itu kalau ngaji bawa anak biar dapat besek tiga sama bapaknya. Bapak ibu saudara sekalian semuanya, saya tidak sebutkan satu demi satu, tadi sudah disebutkan oleh Ketua DKM. Terkhusus saya hanya ingin menyebut kepada yang sudah memberikan hadiah baju baru buat saya ini. Baru bu, mereknya belum saya lepas nih, masih ada mereknya deh. Karena acara malam hari ini ternyata panitia utamanya adalah gabungan dari Karang Taruna dan Fosil. Bener Fosil? Bener gak Fosil? Apa tuh Fosil tadi ya? Yang mana saya tahu isinya anak muda semua. Terkhusus kepada Abang Herdi alias Cipluko yang sudah berbaik hati memberikan saya seragam sampai-sampai ketuker yang mana ustad, yang mana pemain hadroh. Makanya saya belagu pakai jubah bukan apa-apa, biar enggak kesalah tuker, supaya nanti beseknya enggak ketuker sama pemain hadroh. Makanya saya pakai jubah sengaja. Maaf ya.
Ya Allah, anak-anak muda, pantas Pak Soekarno bilang, berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncang dunia. Hebat. 10 orang pemuda bisa mengguncang dunia. Saya yakin acara pada malam hari ini, atas prakarsa pengorbanan para pemuda-pemudi di wilayah Jatirangga, insya Allah mereka adalah kesayangannya Rasulullah SAW. Kita doakan semoga pemuda-pemudi kita berkah kehidupannya dunia dan akhirat, amin. Yang masih sekolah biar lulus, walaupun enggak ujian gara-gara corona. Seneng banget lu enggak ujian. Yang belum dapat jodoh, biar dapat jodoh yang soleh dan soleha. Ini banyak jomblo kayaknya di sini nih. Jojoba. Jomblo, jomblo. Bau. Yang belum dapat kerja, biar dapat kerja yang enak. Gajinya gede. Bisa berangkatin bapak dan emak umroh. Sisanya dipakai buat modal nikah. Beli tanah. Bangun rumah. Nikah lagi. Tadi dulu perasaan saya ceramah bawa bini saya tadi ya. Berkah anak muda, emang enak lu jadi ustad. Tuh lihat, tiap acara maulid bajunya baru, alhamdulillah. Bener, paling enak tuh punya anak, punya mantu ustad. Saking enaknya tiap maulid tuh lihat bajunya baru. Ini udah maulid yang keberapa saya hadirin ini, udah berapa baju saya, belum yang hajatan. Setiap hajatan ngasih batik, bener gak? Ustadz dikasih batik mulu. Itu lemari saya apa gak bisa ditutup, lemari baju gak bisa ditutup. Hah? Bukan jempol, bu engsel pada copot. Paling enak anak mantu jadi ustadz, paling enak tiap pulang parcel paling gede, ya gak? Kalau ibu-ibu paling isinya telur, bihun, nasi, kerupuk ya. Ya. Ustadz mah, ya beseknya 5. Hah? Parsel paling gede. Makanya saya punya teman Ustadz Burhan nyari motor yang boknya bisa lega parsel 2. Paling enak bu, sampai kulkas kayak lemari nggak bisa ditutup pintunya, rusak bu. Emang ibu pernah ke rumah saya? Tahu lah, iya pantesan kulkasnya berkurang mulu isinya. Ibu ini nih, ya Allah, ya udah, cuma nggak lama-lama. Sudah bosan kalian muka saya ya. Nanti ceramah nih. Ini guru saya, sahabat saya. Kita kenal namanya Sunan Kalijaga. Ibu kenal Sunan Kalijaga? Kenal di mana, Bu? Oh. Tahu Sunan Kalijaga, tahu. Nah, di kita di Jakarta ada namanya Kali Malang. Hah? Mundi Keranggan ayah Kali Cikeas, di Jakarta ada namanya Kali Malang. Nah ini namanya Sunan Kali Malang. Kalau di tempat Ahok namanya Sunan Kali Jodo. Nah ini beliau nanti yang ngasih hikmah ilmu kita semuanya. Saya cuman ngingetin bahwasanya jangankan manusia, tumbuhan, hewan, semuanya mengakui kerasulan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, seluruh makhluk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu serigala? Ibu tahu serigala? Tahu sinetron GGS? Apa singkatannya? Ganteng-ganteng si Inting.
Tahu apa singkatan GGS? Ganteng-ganteng. Siapa pemeran utamanya? Siapa pemeran utamanya? Wah, yang kompak pemeran utama GGS siapa? Aliando Ustaz. Mantul. Saya tidak meragukan ibu ini al-alim al-allamah dalam masalah sinetron, saya yakin itu. Nah, sekarang saya mau nanya, sahabat Nabi tolong tanya. Kete jawabnya, Aliando gitu ya. Jawab ya. Sahabat Nabi Muhammad yang punya karomah bisa mendengar suara salamnya para malaikat karena dia memiliki sakit wasir. Karena penyakit yang diderita selama 30 tahun dia bisa mendengar suara salamnya para malaikat. Siapakah nama sahabat tersebut? Siak Aliando, Aliando. Sahabat Nabi Aliando. Anak siapa ini? Ini pasti korban kekerasan rumah tangga nih anak ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak tuh, liatin bu, tuh bu, liat tuh. Sahabat Nabi Aliando. Aduh, anak muda zaman sekarang. Udah pasti ketebak, nggak bakal tahu jawabannya. Ya. Siapa tong? Mak lu Aliando. Nah, inilah potret kehidupan para pemuda-pemudi kita. Kenal betul, ya dekat betul dengan para artis, ya. Tapi jauh dari para salafuna soleh yang padahal kehidupannya luar biasa. Ya, artis mah paling-paling kok nikah, cerai, ya. Kalau nggak nikah, bunting di luar nikah, kan gitu ya? Tahu banget tuh toh. Ada hewan namanya serigala. Di zaman di kitab Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa, buah karya Al-Imam Al-Qadi Al-Iyad, disebutkan satu riwayat yang sahih. Di suatu masa di zaman Rasulullah saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, ada seorang Arab Badui. Arab Badui tidak sekolah, tidak belajar, terbelakang, otak dan IQ-nya jongkok, tapi kaya, punya kambing banyak. Pada suatu hari ketika ia mengembala kambingnya, tiba-tiba ada seekor kambing yang diterkam serigala. Diterkam? Yang kayak film Ipin Upin tuh, yang gimana gimana? Hah? Tolong, tolong, ada serigala di sini. Ustaz apal? Iyalah, gua nonton melulu. Ada serigala dicengkram lehernya. Itu orang gak tinggal diam, dia gak terima tuh kambingnya dimakan serigala, dia kejar tuh serigala. Itu kambing leher pak bu, udah dicengkram, udah dicengkram, udah digigit, tapi karena kebangatan gembuk kambingnya nih serigala gak bisa lari kenceng. Akhirnya apa? Ketangkep sama orang Badui tersebut. Ditangkep, digebuk pakai tongkat. Abis digebuk, ngejerit, itu serigala. Yang bikin kaget luar biasa, nih serigala dengan izin Allah bisa ngomong. Serigalanya bisa ngomong, apa kata serigala? Tuan, mengapa Tuan merampas rezeki yang sudah Allah takdirkan untukku ini? Masya Allah. Bu, kalau melihat serigala, jangan serigala dah, embek bisa ngomong, ibu kaget gak kira-kira? Kaget gak? Ini serigala bisa bicara. Tuan, mengapa anda memakan, mengapa anda merampas rezeki yang sudah Allah takdirkan untuk saya? Si pengembala ini, orang Badui ini, begitu kaget luar biasa, seumur hidupnya, seejeg-ejeg, baru ini ngelihat ada serigala bisa bicara. Lalu serigala itu memperhatikan wajah orang itu, dia berkata, Tuan, ngapa bengong kayak begitu? Kenapa takut seperti itu? Jangan kaget, jangan heran. Serigala bisa ngomong itu biasa.
Serigala bisa ngomong itu biasa. Tapi ada yang luar biasa. Tuh di kota Madinah ada nabi akhir zaman membawa keselamatan dunia dan akhirat. Tapi banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Itulah sesuatu yang lebih mengagetkan daripada serigala bisa bicara. Akhirnya si Badui, Arab Badui ini kaget karena belum pernah dengar. Emang ada Rasul terakhir namanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai pindah hijrah ke Madinah karena di Mekah diusir, diintimidasi oleh bangsanya sendiri. Itu lebih mengagetkan, itu lebih mengherankan dibandingkan serigala yang bisa bicara. Akhirnya singkat cerita, itu penggembala kambing Arab Badui datang ke kota Madinah, nanya sono sini bawa alamat asli tidak palsu. Akhirnya sampai di rumah Nabi, disitulah ia ceritakan keadaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, "Hei, engkau penggembala, sesungguhnya yang dilakukan serigala itu adalah pengakuan terhadap kerasulanku, adalah pengakuan kepada kenabianku, karena seluruh makhluk, binatang dan tumbuh-tumbuhan mengakui kerasulanku, mencintai diriku, tetapi banyak manusia yang lalai terhadap kerasulanku ini." Bu, serigala, serigala menerima dakwah. Nah, ini ada orang udah tahu nabi kita, Nabi Muhammad, nabi akhir zaman, bawa agama Islam, bawa ajaran, tapi ajaran nabi ditinggalkan. Ajaran nabi ditinggalkan. Ada di sini begitu, ada. Ada di sini. Oh, enggak ada di sini. Yang hadir ini malam bukti kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka tidak boleh sedikit pun kita sebagai umat Islam dan siapapun manusia di muka bumi ini yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan perkataan dan perbuatannya, karena hal yang demikian adalah perbuatan munkar dalam agama. Ada enggak yang menghina nabi? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Yang mana orang, yang mana? Bangsa mana? Bangsa mana? Negara mana? Negara mana? Negara mana? Malaysia. Perancis. Apa tuh Perancis? Peramatan Ciamis. Ngapa bocah mulu sih ya nyautin? Itu negara yang punya presiden namanya Macroni. Ya. Berani-beraninya mau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau nabi dihina marah tidak? Saya tidak dengar suaranya. Kalau nabi dihina marah tidak? Marah tidak? Siap bela nabi? Siap bela Rasulullah? Siap bela Islam? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Jadi intinya ayo kita cinta dan mengikuti sunnah. Nah, dah segitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ceramah yang sebenarnya sudah menunggu di belakang. Sabar Bu ya. Ibu, saya tahu penyakit ibu-ibu. Hah? Yang udah nyengir-nyengir kagak enak nyengirnya ini. Acara belum kelar. Satu demi satu bubar barisan. Iya. Terutama yang duduknya paling pojok, saya tahu alasannya. Biar pulangnya kagak kelihatan. Bener gak? Awas. Bu, ibarat orang gajian, kerja dari pagi sampai sore. Tiba waktunya mendapatkan upah gaji, tiba-tiba itu orang pergi. Kira-kira ini orang untung apa rugi? Untung apa rugi? Yang pulang acara maulid belum doa, berarti gak dapat gajian. Panitia tolong besek disimpan dulu. Karena ibu-ibu kalau sudah megang besek banyak alasannya. Ya Bu, siap Bu ya? Siap sampai terakhir? Siap sampai doa? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan mauzudul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtarram Ustaz Mahfud Rudiat SPDI.